Bawaslu RI membentuk tim khusus untuk mengkaji dugaan pelanggaran dalam video Presiden Prabowo Subianto mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun di Pilgub Jawa Tengah 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan pihaknya telah menetapkan video itu sebagai informasi awal dan akan mengkaji apakah ada norma yang dilanggar dalam dukungan Prabowo di video tersebut. Bagja memahami ada aturan di pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang melarang pejabat negara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tetapi juga memahami ada aturan di pasal 70 Undang-Undang Pilkada yang memperbolehkan pejabat negara berkampanye dengan syarat cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Bawaslu akan menunggu hasil akhir kajian tim sebelum menyimpulkan dugaan pelanggaran Prabowo dalam dukungannya kepada Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun.